Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini kita akan belajar cara mengecek langkah awal mengecek pengapian pada motor, yaitu pengapian pada busi. Kita akan buka terlebih dahulu untuk businya seperti ini. Kemudian kita buka businya teman-teman. Jika tidak kuat, kalian bisa menggunakan bantuan besi atau ini ya, tangkai dari obeng untuk membukanya ya. Seperti ini. Nah, jika sudah teman-teman, kan tancapkan lagi ke tutup businya. Kemudian lakukan pengecekan dengan menempelkan pada besi. Bisa lebih dekat? Bisa lebih dekat ya. Bisa kalian tempelkan tapi jangan menyentuh pada permukaan busi, permukaan besi maksud saya. Nah, kalian bisa menggunakan tangan, namun biasanya pada bagian kabel ini sering terjadi kebocoran. Jadi untuk menghindari tersetrum, kita gunakan kain ya. Nah, kita gunakan kain seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan pengecekan menggunakan double starter atau starter manual ya, seperti ini. Bisa di close up nih. Nah ini perhatikan. Nah kalau apinya besar seperti ini, itu menandakan dia masih normal. Pengapian pada busi masih normal ya. Jadi kita nggak perlu mengganti membongkar motornya ya. Jadi itu sudah cukup untuk mengetahui bahwa pengapian motor ini masih bagus. Baik teman-teman, ketahukan aku nih. Baik teman-teman, kita akan pasang lagi ya, karena kita sudah melihat pengapiannya tadi bagus banget. Jadi itu tadi cara mengecek pengapian pada busi. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.